Weh, hantar cara nak buka tanpa kunci. Ada nombor tu. Ha, okey, kalau hilang abang aku buka. Okey. Ada nak nombor kan? Ha, 222 kan. Ha, hari kita try, mau. Sat kita try. Kalau hilang kunci ya. Abang dia mau, dia mau. Okey, kita tukar duit. Tadi rate dia 7.45. Aku tukar 1000 baht dulu untuk simpanan. Poin dia kita tukar kat dalam lah, kat Satun tu mana lah. Okey, kita sampai lah. Ikut yang dulu kata kedai nasi kambing ni. Nasi kambing no. Poli ada 8 orang dia. Kami lah, geng-geng kami ya. 10 orang memeriahkan poli. Kau nampaknya jam. Jam gila-gila punya. Ada naik kereta memang yang masak lah kat sini. InsyaAllah muka dipermudahkan urusan kami hari ni. Pukul apa? 11.45 guys. Kita sampai di border Wang Klian. Ramai-ramai. Nasib baik lah motor. Kalau kereta tak tahulah. Alright, kita dekat ni Petron Napo. Okay, berhenti untuk isi minyak. Motor LC tak bertahan. Motor LC KEB ni. So yang lain ada yang terkeluar nombor plate pun ada. So dia tengah buat nombor plate. Seorang lagi terkeluar nombor plate. Dia cabut nombor plate. So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 dah pergi dah. Isi minyak sini. Ha, isi minyak terus ya. Okay. Jom kita isi minyak terus ya. Alang-alang. Okay, minyak pun dah isi. Penuh dah kubur. RM9 pun dah penuh. RM3 penuh. Oh, penuh. Dia pun dah penuh. Oh, sana motor wey, sana. Motor sana. Aduh, dia mana bengang macam. Okay, ride ni dia lebih kepada nak tahu fuel consumption berapa. Okay, riding position, lenguh ke tak.
Lepas tu berapa kami punya ketahanan ataupun ride lah, masa ride tu. Tadi yang keluar berapa tadi? 7. Tadi awak dia stop dalam live tu, dia stop lah, hang off lah. Oh, berhenti. Lepas tu, tu yang live tu dekat Sungai Karangan aja. Oh, ini Sungai Karangan lagi ni. Mungkin tak ada line tu masa tu. Ramai-ramai, hari ni ramai. Kereta banyak. Atuk Sungai Tani habis ya? Sungai Tani banyak kereta. Tukar duduk apa, tapi light pun langit-langit lah. Oh, kedai ni buka awal ya? Oh. Tak lambat awal tu kan? Oh, hujan main balik. Hujan pula. Jom. Tegak dulu. Kita pergi ambil insurans dulu. InsyaAllah. Cuaca macam ok. So guys, macam ni lah perjalanan. Agak menyeronokkan bila ramai-ramai kan. Ada je dia punya cabaran-cabaran tu. Ada motor yang kena isi minyak dulu. Ada yang nama plate terkeluar. Itu macam itu biasalah tu. Lumrah. Terai ramai-ramai ni, tapi seronok lah. Tadi semua pakai baju hujan, tak hujan pun. Aduh, ni nak macam nak hujan pula. Tapi aku rasa okey macam ni. Sebab tengok di sebelah siam sana cerah ha. Tapi tak apa, kita ride santai-santai saja, janji sampai. Yang penting keselamatan tu lah, sebab Thailand ni negara orang. Okay, bukan negara kita. Jadi apa-apa terjadi dekat sana tu akan menimbulkan sedikit masalah lah. Jadi kalau kita follow prosedur, sebenarnya nak ke Thailand ni kena penuhi ataupun lengkapkan beberapa dokumen lah. Okay, yang pertamanya kalau kita sebagai penjawat awam kena isi borang keluar negara. Yang tu paling penting lah. Okay, kalau kita masuk sahaja tanpa mengisi borang tu, jadi apa-apa okay, akan menimbulkan masalah yang terbesar lah, yang paling besar lah. Okay, tapi untuk kami ni, kami dah buat preparation lah daripada awal. Kami isi borang, apply cuti sebab kami pergi 3 hari sampai hari Senin ni. So hari Senin kena cuti. Lepas tu booking hotel awal-awal sebab untuk kali ni memang penuh, fully book. Orang-orang Malaysia guys, dia pun akan masuk di Thailand time-time cuti sekolah ni. Tengok tadi ya, di sepanjang perjalanan banyak motor-motor, bas-bas. Semua tu, semua nak ke Thailand lah. Jadi apa-apa, kita akan sambung di depan sana. Alright, nak pergi ambil insurans dulu. Insurans dah buat dah. Kita call, kita bayar online. Dan ini kita ambil je lah. Ambil dia punya insurans tu. Okay. Alright. Oh, kami sini. Bukan, sana. Weh, hantar cara nak buka tanpa kunci. Ada nombor tu. Ah okey, kalau hilang abang aku buka. Oh nanti. Ha ingat ah nombor tu ada 6 kan. Ada 6 nombor kan. Ha 222 kan. Ha hari kita try mau. Saya kita try. Kalau hilang kunci ya. Ha buat tak rumahlah. Abang dia mau. Fuh banyaknya. Sika-sika dia apa? Hai, buat. Motor aku ah. Bukan motor aku kan. Semua dah ada lah kan. Kita main ambil je lah kan. Okay. Sini guys, senang. Buat dulu, lepas tu kita main ambil. Okay, kita tukar duit. Tadi rate dia 7.45. Aku tukar 1000 baht dulu untuk simpanan. Apa nanti kita tukar kat dalam lah, kat satun ke mana lah. Let's go. Tu RM134, 2 kupang.
Jom. Dah. Dua, empat, enam, lapan, sepuluh. Kita akan pergi makan kambing dulu ah. Kambing, nasi kambing dekat Cuping ke Perlis. PNG, PNL, AMF, semua PNN ah. Okay, kita sampai lah. Ikut yang dua kata kedai nasi kambing ni. Nasi kambing no. Tak celuih katanya. Fuh, kedai. Fuh, warung. Warung lama ni. Okay guys, kita dah tadi makan dekat nasi kambing. Dan sekarang ni kami dah nak bergerak ke border Wang Kelian. Jalan cantik, tenang. Cuaca pun sempoi. Alhamdulillah. Tak hujan lagi lah, tak hujan lebat sangat lah. Tadi dekat Alstang tu hujan rintik-rintik macam tu, biasa saja. So far ni memang terbaik lah. Cuaca cantik. Perlis ada 8 orang je. Kami je lah, geng-geng kami ya. 10 orang. Memeriahkan Perlis. Okay, apapun kita akan tengoklah kat border tu proses dia berapa lama, kami ambil masa. Alright. So far minyak pun dah isi dah tadi. Mungkin kita akan isi balik lagi untuk penuhkan dekat sebelah Malaysia ni, sempadan kita sebelum kita masuk ke Thailand. Senang lah kita isi semua siap-siap dekat sini sebelum kita keluar border tu. Tak payahlah dah cari siap-siap minyak, nak kena pakai duit bat lagi kan. Nampak tu sana. Fuh, terbentang luas. Apa tu, ini kawasan tadahan ni, Timah Tasuh, tak silap aku. Tak tahulah, betul ke tak. Macam tasik buatan kot. So guys, Perlis ni syok, tenang je kan. Tapi itulah, dia cuma tersorok sikit lah di sebelah utara ni, hujung. Cuaca pun panas sebenarnya di Perlis ni. Tapi hari ni memang best lah cuaca. Mengam. Okay, kita dah isi minyak dekat Caltech. Ni Caltech mana aku tak tahu. Mungkin Caltech Wang Kelian lah kot, sebab nak sampai lah depan sana Wang Kelian. So guys, kita akan menuju ke sempadan lah. Oh, X-Mac. X-Mac sedap, best. Best. So aku first time lah masuk ke Wang Kelian ni. Memang Wang Kelian pun aku baru first time main sampai. Sebelum ni duk dengar je Wang Kelian, Wang Kelian. Aku first time sampai Wang Kelian dan terus aku masuk border Wang Kelian untuk ke Satun. Dan kita akan ke Thailand hari ni. Oh, nampaknya jam. Jam gila-gila punya. Kalau naik kereta memang masak lah kat sini. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan kami hari ni. Pukul berapa? 11.45 guys, kita sampai di border Wang Kelian.
Kalau jadi dia sangkut lah. Dia lebar kereta. Abang pergi kanan bang. Haa, abang pergi kanan. Nasib baik lah motor. Kalau kereta tak tahulah.